Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, hari ini Jumat 6 Januari 2023 merupakan hari ketiga kapal Pelni KM Abu masih berlabuh di pelabuhan IPND. Kapal yang tiba dari Singapura Rabu 4 Januari 2022 pukul 16.30 sudah tiga kali menunda keberangkatan menuju ke pelabuhan Tenau Kupang yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk. Informasi yang beredar bahwa KM Awu dengan rute ND Kupang Kalabahi akan diberangkatkan kembali pada Sabtu 7 Januari 2023 pukul 7 pagi ataupun menunggu informasi lebih lanjut dari otoritas penyeberangan. Penundaan keberangkatan KM Awu ini dilakukan semata-mata demi keselamatan penumpang mengingat kondisi cuaca saat ini yang belum menentu. Sehingga sebagaimana pada video kami sebelumnya bahwa banyak penumpang tujuan Kupang maupun Alor yang berasal dari beberapa daerah keberangkatan masih bertahan di atas kapal Pelni KM Awu. Namun ada juga penumpang yang memanfaatkan waktunya dengan jalan-jalan di seputaran kota Ende sambil menikmati beberapa spot wisata di kota Ende. Dan kita doakan agar cuaca segera membaik dan KM Abu dapat berangkat dengan selamat menuju pelabuhan-pelabuhan tujuan.